Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, hidayah dan taufiknya, alhamdulillah. Ya, pada malam ini ya kita dipertemukan semula ya dalam majlis ilmu, majlis Al-Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita, berkumpulnya kita pada malam ini, kehadiran yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah dengan keberkatan majlis ilmu ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesihatan, keselamatan dan perlindungan ya, dan seterusnya istiqamah untuk terus belajar ilmu Al-Quran, terus mendalami ilmu Al-Quran dan dapat amal dan sampaikan insya-Allah. Terima kasih kepada pengerusi Rahish Quran Center yang terus ya memberi ruang dan peluang buat kita semua, belajar Datin Raja Hanaliza ya, bersama dengan kru ya, bersama dengan jawatan kuasa yang memudahkan ya urusan kita. Sama-sama kita doakan keberkatan ya, diberkati dan dirahmati ya, seterusnya diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gitu juga pada para penyumbang ya, yang infakkan hartanya menyumbang ya pada Arhaj Quran Center ya, diucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan terus ya dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah ya yang tak putus-putus ya. Sebab dengan adanya kelas Arhaj Quran Center ini, maka orang-orang awam seperti kita dapat belajar ya ilmu Al-Quran yang sebenarnya susah ya, kalau kita nak cari ya, kita nak cari sendiri ya susah nak jumpa. Tapi dengan adanya program-program seperti ini ya, Allah Taala mudahkan ya dengan niat dan hajat kita ya. Jadi Allah Taala pilih kita ya berada di dalam majlis ilmu ini, insyaallah. Jadi baik ya, seperti yang telah dimaklumkan untuk pada malam ini dan seterusnya ya, kelas kuliah bersama saya insyaallah kita akan jalankan pada waktu malam ya, Jumaat, daripada pukul 8 malam ya sampai 9:30 malam ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan ya urusan kita untuk hadir ya. Mungkin dah plan ya, mungkin antara kita dah bagi masa ya setiap Sabtu ya. Apapun saya mohon maaf di atas kesulitan tersebut ya. Dan antara sebab kita tukar ni ya, antaranya banyak komitmen saya ya. Biasanya komitmen ni banyak berlaku pada Sabtu dan Ahad, jadi masa tu terlalu padat dan saya sendirilah minta ya, tukar dengan Datin. Mudah-mudahan pertukaran ini tidaklah menyusahkan pada. Dan kali ini antara masa lah, masa yang saya ada yang dapat saya kongsikan ya segala kuliah-kuliah ya yang berkaitan dengan Quran, insyaAllah. Jadi baik,
Pada malam ini kita akan teruskan lagi ya, tajuk perbincangan kita masih sambungan di bawah tajuk penyeragaman ya antara mat-mat far'i. Ya, kita dah belajar dah ya, kita dah bincang dah ya. Kadar-kadar panjang mat far'i itu ada yang dibaca dengan dua harakat, ada yang dibaca dengan empat harakat ya. Atau lima harakat dan ada enam harakat. Itu mengikut hukum masing-masing lah ya. Namun bila kita baca Al-Quran maka beberapa perkara peringatan untuk kita ya, yang telah dinyatakan penulis ini Dr. Suruh Syahbuddin ini, iaitu ya, tuntutan untuk kita sama-sama memahami keseragaman ya, antara mat-mat far'i. Maksudnya jangan bercampur ya, kemudian ikut dia punya daripada sudut keutamaan ya, daripada sudut yang paling tinggi ya, sudut yang paling kuat sampailah yang paling paling lemah. Jadi kita dah bincangkan yang pertama ini, yang kedua, dan hari ini kita akan bincangkan yang ketiga ya, yang ketiga. Oh, ketiga pun sudah ya. Nah, yang keempat pada malam ini berkaitan tentang penyeragaman antara mat-mat far'i. Baik, semua dah bersedia? InsyaAllah. Ustaz, muka surat berapa Ustaz? Buku Ustaz? Muka surat 177. Ya. Okay. Dalam kitab 177. Suara saya clear kan? Boleh? Clear Ustaz. Clear Ustaz. Okay, okay, terima kasih. Okey, baik. Keempat, jika didapati dalam satu ayat ya, dalam satu bacaan, keadaan di mana perkataan pertama ya, kalimah pertama adalah mad muttasil. Ya, mad muttasil iaitu mad yang berjumpa hamzah dalam satu kalimah, atau mad munfasil ya, hamzah dalam dua kalimah, yang harus dibaca dengan kadar 4 ya, ataupun ada yang membaca dengan kadar 5. Dan satu lagi adalah mad arid lisukun. Maka perkataan ataupun kalimah yang mad arid sukun tersebut harus dibaca 2, harus dibaca 4, harus dibaca 6. Ya, contoh pada ayat yang kelima surah Baqarah ini, wa ula ni adalah mad muttasil ya, ataupun kita biasa dengan mad wajib muttasil ya. Wajib tu hukum dia, tapi kalau dalam penamaan dia mad muttasil sahaja, iaitu kita lihat pada waula ya. Maka dalam tariq Syatibi kita menggunakan dengan 4 harakatlah ya. Maka pada muflihun ini maka harus dibaca dengan 2, 4 dan 6 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, saya perdengarkan bacaan. Wa ulaika humul muflihun. Ah, itu dengan 2. Kemudian wa ulaika humul muflihun dengan 4. Ah, tadi 4-2. Wa ulaika humul muflihun. Ah, ya. Jadi itu dalam satu ayat, dalam satu bacaan, bila berjumpa mad wajib, mad muttasil ataupun mad munfasil, kemudian ya berjumpa pula dengan ma'arid disukun, ha, maka di situ kita boleh baca dengan 4-2 ya, 4-4 ataupun 4-6 harakat. Contoh yang kedua, ha, ini mad munfasil ya. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun, dengan 2 harakat, dari 4-2 khalidun, 4 harakat khalidun, dengan 6 harakat. Okey,
Sama saja macam yang di atas lah. Cuma hukum berbeza. Satu hukum dia wajib, satu hukum dia jaiz, ya. Mad mufassil dengan mad mutasil. Nah, jadi apabila jumpa satu ayat, maka begitulah hal keadaannya. Begitulah juga keadaan bagi mad arid di sukun yang didahului mad lazim. Ya, yang didahului mad lazim. Seperti contoh, walau bon. Mad lazim itu 6 harakat lah. Sama ada kalimi mutsaqqal ke, ya, harfi mutsaqqal. Nama je mad lazim 6 harakat. Jadi pada lin tu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, tak semestinya 6. Ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Walau dhin, lin. Kita biasa dhal lah panjang, lin pun nak panjang juga. Hati-hatilah kalau kita ambil 2 kena pendek. Lin. Walau dhalin, dengan 4. Walau dhalin, dengan 6. Atas kita lah, ya. Jadi diberi keluasan untuk kita, tapi syarat dengan ilmu lah, dengan tahu. Jangan apa bila tanya itu tak tahu. Ya, maknanya kalau ditanya tu kita tahu. Ya, saya membaca mad lazim, ya, 6, kemudian mad arid sukun saya memilih 2, ya, dengan 2 harokat ataupun dengan 4 harokat ataupun 6 harokat. Di sini walaupun bagi perkataan mad lazim kalimi mustaqal itu mesti dipanjangkan 6 harokat, tetapi mad arid ni sukun, ya, harus jadi pilihan untuk kita lah. Ya, untuk baca 2, 4, 6 harakat, ya. Jadi tak adalah wajib mesti kalau mad lazim 6 maka mad arid pun mesti 6. Tak begitu. Jadi 6 boleh 2, 6 harakat pada mad lazim boleh 4 pada mad arid di sukun, ataupun 6 harakat pada mad apa? 6 harakat pada mad lazim, 6 harakat juga boleh, ya, pada mad arid di sukun, ya. Tu. Jadi ini clear lah, ya, tentang hukum-hukum yang didahului mad mutasil ataupun mad lazim kalimi mutaqal, dan selepasnya itu berjumpa dengan kalimah yang arid disukun. Yang kelima, okay, penyeragaman yang kelima, bagi mad arid disukun dan mad lin. Ya, hati-hati, mad arid disukun dan mad lin. Okay. Jadi dua-dua ni sukun juga, mana dua-dua ni dibaca ketika kita waqaf. Mad lin pada ketika kita bacaan wasal, ya, harful lin sahaja. Tapi bila kita sukun dia, ya, kita waqafkan dia, kita berhenti pada kalimah tersebut, maka pada ketika itu dia akan jadi mad lin. Ya, ataupun boleh juga jadi mad arid li sukun. Tengok, ya, kalau ya sebelumnya baris bawah, mad arid sukun lah. Tapi kalau ya atau waw sebelumnya baris atas, kita waqaf di situ, maka dia akan jadi mad lin, ya. Yang bertemu dalam satu ayat di mana kedua-duanya diwaqafkan. Dan perkataan mad arid adalah mendahului mad lin seperti pada ayat. Okey, pada ayat, contoh ayat di sini, qala la yanalu ahdil zalimin, ini mad apa? Mad arid disukun. Kemudian wa iz ja'alnal bait, kita waqaf dekat sini. Okey, kita tengok jika mad arid telah diwaqafkan dengan 2 harakat ahdil zalimin, 2 harakat, maka mad lin itu hendaklah diwaqafkan dengan 2 sahaja. Dia tak boleh pilihan. Ya, jadi kalau kita waqaf qala la yanalu ahdil zalimin wa iz ja'alnal bait, 2 saja, tak boleh 2, tak boleh 4, tak boleh 6. Ya, dia sama, kena seimbanglah, itu maksudnya seragam. Kalau 2-2, jika mad arid telah diwaqafkan dengan 4 ahdil zalimin, maka mad lin itu hendaklah diwaqaf
dengan empat atau dua sahaja. Ha, ini lain pula ya. Maksudnya yang tadi tu bila kita baca dua, maka matlin boleh dua. Tetapi bila ma'arid disukun, ya, kita baca dengan empat harakat, ya, maka pada matlin itu boleh dengan dua wajah. Ahnil zalimin wa iz ja'alnal bait, boleh dua. Wa iz ja'alnal bait, ya. Ha, boleh dengan empat, ya, boleh empat harakat, boleh dengan dua, tapi yang dahulu empat-empat lah. Empat, 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 dua. Ya, ada dua pilihan bacaan di situ. Apabila ma'arid lisukun, kita wakaf. Kemudian jumpa mat, mat lin pula pun kita wakaf. Ha, tapi kalau ma'arid lisukun baca dua, maka pada mat lin jangan lebih pada dua. Kena dua juga. Empat dengan enam tak boleh. Walaupun asalnya itu boleh. Ya, tapi dia perlu kepada penyeragaman. Ya, itu paling penting. Faham. Jika mad arid, ha, ni mad arid ni kita baca dengan enam harakat pula. Ya, kita baca mad arid diwakafkan dengan enam harakat pula. Ya, ahdil walimin. Ah, ha, dengan enam. Jadi apa berlaku pada bait bila kita wakaf? Ya, maka pada mad lin itu hendaklah diwakaf dengan enam enam. 6-4 ataupun 6-2. Ha, boleh. Okay. Ha, ini sekiranya ma'arid ni sukun awal lah. Kemudian itu mat apa? Mat lin. Yeah. Ha, mat apa? Mat lin arid ni sukun. Panjang nama. Yeah. Jadi pada ahli walimin wa iz ja'alnal bait dengan 6. Ataupun wa iz ja'alnal bait 4, wa iz ja'alnal bait, ya, dengan 2. Jadi 6-6, 6-4 ataupun 6-2. Jika sekiranya mad arid li sukun dulu kita baca, baru kita wakaf pada mad apa, mad lin. Okey, tetapi ha, ni tetapi ni, jika perkataan ataupun kalimah mad lin, dia pula dahulu, ya, daripada mad arid li sukun. Ha, seperti contoh, zalikal kitab la raib. Ha, kita berhenti kat situ lah. Ya, kita dah wakaf kat situ. Ya, itu namanya mad lin arid li sukun lah. Fihi hudan lil muttaqin. Ah, jumpa pula ma'arid ni sukun. Macam mana pula kadar kepenyeragaman tersebut? Okey. Ah, ni kita nak bincangkan. Jika matlin telah diwakafkan dengan dua harakat la raib, maka ma'arid ni sukun harus diwakafkan 2, 4 dan 6. Maksudnya 2 2 2 4 2 6. Ya, la raib lil muttaqin 2, lil muttaqin 4, lil muttaqin, ha, dengan 6. Ada dia pelik sikitlah, ya, terbalik sikit kalau yang didahului itu adalah mad lin arid li sukun. Itu kalau kita baca dengan dua. La raib dengan dua. Jika mad lin pula diwakaf dengan empat harakat. Ha, ya, dia baca dengan empat. Maka mad arid hendaklah diwakaf dengan empat atau enam. Dua tak boleh dah. Ha, dia tak boleh dua dah. Kalau kita baca zalikal kitab la raib dengan empat, maka bila kita wakaf pada hudan lil muttaqin dengan ma'arid lisukun, maka tak boleh baca dua dah. Walaupun asal hukum ma'arid lisukun tu boleh dua, boleh empat, boleh enam. Ya, tapi keseragamannya bila dah mula lin dengan empat, maka ma'arid lisukun boleh dua wajah saja pada ketika itu. Ya, iaitu empat atau enam. La raib, empat,
lil muttaqin. Empat ataupun enam, lil muttaqin. Ya, dengan enam harakat sahaja. Okey, baik, itu yang kedua. Ya, mad lin atau mad arid, ya, mad lin dibaca dengan empat harakat. Okey, kemudian jika mad lin pula diwakaf dengan enam harakat. Okey, maka ini yang kita faham, mad arid juga hendaklah dengan satu kadar bacaan sahaja. Maksudnya kalau kita baca dengan enam, zalikal kitabu la raib, dengan enam. Ingat, bila waqaf mad lin dengan enam, maka fihi hudan lil muttaqin. Maka kita kena buat enam juga. Tak boleh dua, tak boleh empat. Nah, sebab tu guru-guru Quran kena perhatilah. Ya, nah, kena perhati. Nah, tengok macam mana keadaan berhenti pembaca tersebut. Kena bagi tahu. Ya, kalau mad lin dah enam, maka pada mad arid disukun dah tak boleh baca dua, dah tak boleh baca empat. Mesti enam, enam juga. Okey, boleh faham? InsyaAllah. Okey. Oleh itu dapat disimpulkan di sini bahawa bagi mad arid yang mendahului mad lin, maksudnya kita beramat, kita jumpa mad arid dulu, kemudian yang mendahului mad lin, maka mad lin itu hendaklah diwaqafkan pada kadar yang sama atau lebih kecil. Ya, 6, 4 atau 2 harakat, tetapi bagi perkataan mad lin yang mendahului mad arid, maka ya, mad arid hendaklah diwakafkan pada keadaan yang sama atau lebih besar, 2, 4, 6 harakat. Ha, jadi kalau macam di sini tadi, ya, pada qala la yanalu ahdil zalimin, okey, makna kalau mad lin ni mad lin dulu, ya, dibaca dua, maka mad arid jap, ya, mad arid kita berhenti ahdil zalimin dua, maka mad lin boleh dua sahaja, dua, ya, ni mad arid, saya tulis A sahaja. Ya, yang kedua ni lin. Ya, kita baca A ni arid dengan dua, maka lin boleh dua. Okey. Kemudian jika mad arid waqafkan dengan empat, ya, maka dia boleh baca empat atau ya, dua sahaja. Ha, tu. Buat jadual macam ni hanya senang. Ya. Dan jika mad arid diwakafkan dengan enam, maka mad lin itu akan baca enam, empat dan dua. Ha, jelas ya? Nampak macam tu. Kadang kita tak apa ni, clear. Ya, ha, buat macam tu. Ini kalau yang pertamanya arid, yang keduanya adalah lin. Ya. Ha. Tapi kalau terbalik pula, yang pertama itu arid, yang pertama itu lin, yang kedua itu arid. Ya, yang kita baca tadi itulah zalikal kitabu la raiba fi. Maka kalau mad lin itu kita dah baca dengan dua harakat, ya, maka mad arid boleh dua, boleh empat, boleh enam. Ah, gitu. Ya. Yeah. Kalau kita mad lin tu kita baca dengan empat pula, maka mad arid hendaklah dibaca empat atau enam sahaja. Ah. Ya. Yeah. Kalau mad lin tu kita baca enam, maka
ariknya kita baca amat arik disukun kita baca dengan 6 sahaja. Buat macam ni bagi nampak sikitlah. Jadi ada berbeza sedikit. Kalau kita wakaf, di mana wakaf kita tu kalau didalui arik kena perhati. Kemudian lin ataupun didalui lin kita, kemudian kita wakaf pada arik. Jadi penyeragamannya seperti yang saya tulis tu lah. Boleh? Jelas? Ada nak tanya? Kadang-kadang kita tak perhati benda ni. Ustaz nak tanya, ini berlaku pada wakaf sahaja ke? Sebab kat sini buat wakaf. Dia berlaku pada wakaf saja. Kalau kita wasul, tak ada isu lah. Contohlah, zalikal kitab la raiba fi. Atau kita ambil jalan wasal, kita tidak beramal dengan ta'anuk. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka pada ketika itu hanya madlin sahajalah yang ada pada ketika itu. Tapi kalau kita memilih jalan wakaf, untuk orang yang napa-napa pindik ni, perhatilah. Kalau dia berhenti mad arid, kemudian mad lin. Dia berhenti mad lin, kemudian mad arid. Jadi susunan harokat dia begitu. Tak boleh pukul sama rata. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Tapi Ustaz, bila masa ni kita baca sebab kita tak pernah dengar pun macam ni Ustaz. Jarang beramal kan. Sebab kita baca kan biasa kan, jadi kita tak tahu yang nanti kita boleh bawa. Tengok-tengok keadaan kita pada ketika itu. Kadang-kadang kalau kita baca, tengok apa kadar apa bacaan kita, tengok masih satu muka yang kita baca tu. Okay, contohlah satu muka. Kita tengok kalau kita ada beramal, kalau ada berlaku kita wakaf pada mat apa? Mat arid, maka hati-hatilah pada mat lin. Kalau kita nak wakaf selepas pada dia. Kalau kita mulakan dengan mat lin, hati-hatilah kalau kita wakaf pada mat arid. Itu sahaja. Okey. Dia keseragamanlah. Penyeragaman. Yang diaturkan oleh qura. Kalau kita tengok macam ni macam susah tak? Sebenarnya yang kita baca itulah yang kita amalkan pun. Cuma kaedah tu kita tak tahu kan. Kaedah tu saja. Kadang-kadang kita wakaf bukan wakaf pada madlin pun. Kadang-kadang pada ma'arid kita wakaf, itu ma'arid lagi. Jaranglah jumpa kita nak wakaf dekat madlin madlin jarang. Okey. Baik. Ustaz, nak tanya lagi satu. Kalau macam contoh di atas tu, maksudnya arik tu mendahului mad lin, maksudnya mad lin yang pertama saja ke yang kita buat begitu, ataupun dia akan mengikut juga mad lin yang lain dalam ayat selepas satu, itulah? Satu selepas bacaan itu. Kita lah. Sampai kita kotak. Selagi wakaf, dia terikat lah. Selagi kita wakaf, dia terikat. Maksudnya dalam satu bacaan tu kita kena perhatilah. Sebab tu kita kena plan berapa kita nak buat sebenarnya. Kan? Berapa kita nak buat. Kita kena plan. Aku nak baca mad lin berapa. Tapi yelah, jarang kita plan macam tu kan. Itulah sebabnya. Sebab kita biasa dia bawa 4 sahaja Ustaz kan. Kalau 4 selesai masalah. Semua 4. Kan? Kita tak fikir pun yang lain. Contohlah kata arit kita buat 4. Lain pun kita 4 lah, selesai masalah. Jadi seluruh Quran 4 aja, tak fikir 2, tak fikir apa lah. Cuma kita tahulah segi hukum dia boleh baca sekian-sekian. Itu saja. Tapi kata-kata yang sederhana kita pilih 4 lah. Kan? Untuk baca kita. Ini untuk kata apa, untuk ilmunya. Kita tak beramal dengan semua ni pun. Kita amal dengan satu-satu kaedah sajalah. Itu saja. Itu kata-kata. Cuma kadang-kadang takut, kalau kadang-kadang kita baca lambat tak apalah, mungkin kita biasa ngampat, tapi kadang-kadang mungkin kita nak baca lajukan sikit ke apa ke. Cuma nak selamat, so kata tadi kalau 2-2, 4-4, 6-6, ambil jalan yang macam ni. Jadi tak kisah 2-2, 4-4, 6-6, 2-2, 4-4, 6-6, selesai yang salah. Cuma kalau kita nak tukar, nak ambil yang harus tu, hati-hatilah. Okay. Ni jadual ni kena simpan ni. Kalau nak faham pendek bolehlah praktik yang ni Ustaz.
Yalah. Okey. Okey, okay, terima kasih Ustaz. Baik, kita teruskan. Oleh itu dapat disimpulkan ya bahawa ma'arid yang melalui madlin itu hendaklah diwakafkan pada kadar yang sama atau lebih kecil nak 42. Tetapi bagi madlin yang mendahului ma'arid, maka ma'arid hendaklah diwakafkan pada kadar yang sama. Ya, maksudnya daripada 2, 4 naik ke atas. Macam yang tadi itulah yang saya tulis tadi. Okey. Sampai di sini berakhirlah perbahasan tentang mad, kata penulis. Melalui bab mad-mad ni terlalu banyak ya. Sebanyak 19 jenis mad telah pun dibincangkan ya. Maksudnya daripada awal yang kita bincang bab mad tu termasuk mad asli dan mad far'i ni ya, mad asli dan atau tabi'i ni ada mad asli mutlak, ada mad asli harfi, ada mad tamkin, ada mad iwad dan ada mad silah sugra ya. Bahagian mad-mad far'i dengan sebab maknawi ya, ada mad ta'zim, ada mad tabri'ah ya, pada hukum apa la ilah tu kan. Okey, mad-mad far'i yang disebabkan hamzah ada mutasil, munfasil. Ini kita refresh baliklah ya, ulang kaji balik perbahasan ni dah disebutkan sebelum ni, ini kesimpulan sahaja. Mat-mat far'i yang disebabkan hamzah ada silah kubra, mat badal dan syibih badal. Kemudian mat-mat far'i yang disebabkan sukun arid, ada mat arid di sukun dan ada mat lin arid di sukun yang kita bincangkan tadi. Kemudian mat-mat far'i disebabkan sukun asli. Ya, ada mat lazim kalimi mutaqqal, mat lazim kalimi mukhaffaf dan mat far. Ya, ada juga dibincangkan yang boleh dibaca dengan dua wajah kan ya, dalam qiraat kita. Kemudian mad lazim harfi mutlaqan, mad lazim harfi mukhaffaf. Yang kata penulis tadi selesai perbincangan ada 19 jenis mad ya. Jadi jumlahnya ada 19 jenis. Ya, faham, tak payah hafal, tak apa, tak hafal tapi fahamlah ya perbezaan-perbezaan di antara mad-mad tersebut. Okey. Namun seperti yang telah dinyatakan di awal pelajaran ya, di awal bab sebelum ini, jumlah mad yang perlu diketahui oleh pembaca Al-Quran ya, ini sahaja, ini yang utamalah ya. Jadi kalau sebagai seorang guru, 13 jenis mad ni kena kuasai lah ya, kena kuasai. Walaupun kalau boleh 19 itu lagi baik ya, tapi 13 pun sudah memadai. Sebab apa? Ada berlaku penggabungan ya. Manakala mat-mat lain hendaklah digolongkan dalam mana-mana salah satu ya dari 13 mat ini mengikut kesesuaian masing-masing. Ya, seperti contoh mat tamkin, mat asli harfi adalah golongan daripada mat asli ya. Baca dua harakat saja. Mat syibih badal ya tergolong daripada kumpulan mat badal. Ya. Jadi mad faraq ya masuk dalam golongan lazim kalimi mutaqqal ataupun mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad ta'zim pula dikira sebagai mad munfasil dan mad tabri'ah pula dikira sebagai mad asli ya di sisi hafz melalui aliran syatibiyah. Jadi setelah dia melalui penggabungan ya, mana digabungkan ya di bawah apa, di bawah tajuk-tajuk ya. Macam contoh tadilah mad tamkin mad asli duduk bawah mad asli ya, maka melalui saringan ini mad terbahagi kepada 13 ya, sahaja yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama mad asli kena kenallah ya, mad iwad apa dia, mad silah sugra, mad muttasil, mad munfasil, mad silah kubra, mad badal, mad arid li sukun, mad lin ya, mad lazim kalimi mutaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad harfi mutaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Ini perbincangan yang ya yang ada dalam riwayat Hafs an Asim tariq Imam Syatibi ya. Kalau Imam Ustaz, banyak lagi tu. Okey, jadi dekatkan buku Ustaz dengan buku yang Ustaz Fahmi ni dengan buku yang kita ada ni sama ke?
Yang mana? Sama. Yang kita, sebab ada ada nombor tu berbeza. Maknanya dalam buku ni 14. 14. Dia tambah lagi lah tu. Yang ustaz tu 13. Yang dia tambah tu mak apa? Mak asli harfi, mak asli mak, kalimi. Mak, ya, maksudnya dia dipecahkan lah tu. Tapi semuanya masuknya di bawah mak asli jugalah. Ya, yeah? Kita faham itu. Walaupun banyak, tapi akhirnya dia buat duduk di bawah payung 13 ni sahaja. Okey? Maksudnya daripada sudut kita baca, hukum dah tak berjalan lah, yang berjalan kadar harokat tu. Ya, yeah? Harokat tu yang kita tahu. Ada yang baca 2, ada yang baca 4, ada yang baca 6. Okey? Hukum tu untuk dapat dia punya keyakinan dalam bacaan. Okey, itu daripada sudut teori dia lah. Ya, daripada sudut teori dia. Okey, tiga mat di atas. Okey, semua di tangan ni ada kitab Dr. Surur ke? Ada? Ada. 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 Okey. 13 mat di atas boleh disaring lagi, nampak dikecilkan lagi, dengan menggabungkan mat-mat dari kategori yang sama. Contohnya, mat iwat, maksilah sugro adalah golongan mat asli. Maksilah kubro adalah golongan mat munfasil. Mat lin adalah kategori dari kategori mat arid disukun. Mat lazim itu kategori di bawah mat-mat lazim. Maksudnya daripada 19, kecilkan lagi, ya. Melalui saringan kategori mat di atas, maka mat akan terbahagi kepada 6 sahaja yang utama. Ya, yang utama. Yang lain tu pecahan-pecahan dia lah. Ya, pecahan sahaja. Okey, mat asli atau tabi'i. Nah, sama je lah, mat asli ada orang panggil mat asli. Ya, orang panggil mat tabi'i. Okey. Kemudian mat munfasil, mat arid disukun, mat muttasil, mat badal, ya, mat lazim, ya, digabungkan. Maksudnya mat lazim. Jadi ini sajalah kalau kita nak buat apa kata apa sebagai ringkasan kita, maka 6 ini sebagai induk lah sebelum diberpecah kepada pecahan-pecahan yang lain. Ya, yang sampai 19 jenis mat tu. Tapi sebenarnya lahirnya induk ni daripada 6 ni sahaja. Ya. Jadi kalau kita baca pun ini sahaja hukum-hukum yang asas yang kita gunakan. Ya. Cuma keadaan cara itu, ya, itu yang membezakan nama, ya, pertemuan tersebut itu yang namanya berbeza. Tapi semuanya duduk di bawah kategori-kategori yang telah disebutkan tadilah. Ya. Okey. Baik. Nah, jadi kalau sebagai apa guru Quran, selesailah 6 ni. Ya. Jadi yang lain itu sebagai pecahan. Walaupun mat badal dibaca dengan 2 harakat seperti mat asli, ia tidak dapat dikategorikan sebagai mat asli. Ini pengetahuan kita lah. Sebab mat asli lain dia punya definisi, ya. Mat badal lain, ya. Mat badal sebab hamzah. Ya, mat asli itu memang dia asal ya sebelum baris bawah. Apa dia? Alif sembari atas. Dia bukan sebab hamzah. Tapi dia tak boleh duduk sekali. Walaupun harokat dia sama. Ia tidak dapat dikategorikan sebagai mat asli kerana sebab terjadinya mat. Bagi kedua-dua mat ini adalah tidak sama. Jadi kalau orang kata mat asli dengan mat badal ni sama je. Ya betul. Tapi sama daripada sudut harokat bacaan sahaja 2 harokat. Daripada sudut dia punya takrif definisi, dia tak duduk, tak boleh kita gabungkan dia. Ya, sebab dia lain. Dia punya takrif dia tu lain, dia tak sama. Misalnya, mat asli adalah sesuatu yang terjadi pada asal lagi. Ya, maksudnya secara tabi'i, ya, kan saya sebut tadilah. Alif sebelumnya baris atas, ya sebelumnya baris bawah. Ya, waw sebelumnya baris hadapan. Jadi itu, ya, berbanding dengan mat, maknanya tidak bersebab, tidak ada sebab.
Ia berlaku secara semula jadi tanpa bergantung kepada apa-apa sebab. Sebaliknya mad badal adalah tergolong ke dalam golongan mad far'i kerana ia mempunyai sebab, ya, sebab hamzah dalam pembentukannya. Dalam nak bina mad badal tu ada hamzah, iaitu hamzah yang ditukar menjadi huruf mad seperti yang telah dibincangkan dalam pelajaran mad badal yang lalu. Ya, boleh buka baliklah, ya, surat tersebut. Di samping itu terdapat beberapa perkataan dalam Al-Quran seperti, ya, asal utumina dia, daripada itu ni, ya, jadi, dan lain-lain lagi yang mesti dibaca secara ibdal, ya, sebaca ibdal. Ibdal ni maksudnya kita kena gantilah, ya, ada yang kita dalam Quran dah siap ganti dah, ya, apabila berjumpa dengan dua hamzah, ya, maka diganti. Ada yang kita kena ganti. Ini daripada sudut, ya, daripada sudut penulisan lah, ya. Nah, walaupun tak ganti tapi kita kena baca tu kena ibdal, kena gantikan. Ya. Macam contoh pada kenaman pada itu ni, tak boleh baca dengan itu ni, ya. Nah, dengan itu ni. Nah, itu guru lah. Sebab tu kena semak, ya, bacaan kita dengan guru, ya. Yang sekiranya melibatkan ibtidak pada kalimah-kalimah, ya, badal ni. Secara ibdal dengan mad badal tanpa bergantung kepada zahir tulisan resam Al-Quran. Macam contoh imana imana, itu dah siap dah. Amanu amanu, ya. Masalah pertemuan dua hamzah. Dalam qiraat lain banyaklah, ya. Nah, tapi imam kita tak ada, ya. Hanya tempat-tempat tertentu sahaja. Saringan kategori mat-mat di atas dibuat kerana hendak menepati pembahagian mat-mat yang didapati dalam kitab-kitab induk ilmu tajwid. Maksudnya dalam kitab-kitab induk ilmu tidaklah dibahas, ya, secara cabang-cabangnya itu. Ya, sikit saja. Sebut mat lazim sajalah. Kemudian daripada syarahnya lah baru sebut, ya, mat lazim itu sekian, sekian, sekian. Ya, pecahannya sekian-sekian, ada musaqqal ada, ya. Ha, jadi kalau dalam dulu memang ringkas saja. Kita induk tajwid tu ringkas saja. Okey, ha, tapi disyarah, ya, sampai tebal-tebal, ya, untuk bagi faham kepada pada umat kita yang, ya, yang kemudian ni. Pada hakikatnya ulama qura terdahulu hanya membahagikan mat itu kepada 6 mat yang asas saja. Ha, yang tadi itulah, yang 6 mat tadi tu. Tu yang 6 mat. Nah, ni, ya, 6 mat sahaja tu asalnya. Tetapi setelah zaman berlalu, mat-mat itu telah dikembangkan, ya. Ha, jadi telah dikembangkan penghuraiannya dan dikembangkan juga dia punya penamaannya. Ya, yang banyak tu sampai 19. Tapi yang utama tu sajalah, ya, yang 6 tu sahaja. Kerana sebab-sebab yang tertentu, ya, sebab nak membezakan, ya, nama-nama itu sebab nak membezakan keadaan lainan, ya, sedikit tak sama, nampak macam sama tapi tak sama. Jadi itu yang perlu kepada pendetilan, ya, penghuraian. Kerana sebab-sebab yang tertentu seperti kesesuaian mat itu dengan sesuatu qiraat. Jadi ilmu tajwid dia tak boleh lari daripada ilmu qiraat. Ya, nah, kadang-kadang, ya, qiraat itu, ya, mana apa yang khilaf bacaan pada qiraat itu melangkaui lebih daripada ilmu tajwid. Sebab ilmu tajwid ni hanya melibatkan kaedah-kaedah cara nak sebut, nak baca Quran. Ya, tapi ilmu qiraat adalah ilmu yang dah ketetapan daripada Rasulullah dah, begitulah hal keadaan baca dia. Ya. Ha, jadi mengikut imam masing-masing. Nah, jadi dia lebih orang kata apa? Lebih tinggilah. Ya, nah, sebab dia khilaf-khilaf bacaan yang berlaku itu semuanya atas, ya, atas apa? Atas bacaan yang mutawatirah, ya, bagi qiraat yang 10 itulah. Nah, semuanya telah diperakui sah oleh Rasulullah. Adapun ilmu tajwid adalah ilmu yang melibatkan kaedah-kaedah sebutan. Ya, tapi kalau kita tak belajar kaedah, contoh buat kuih tapi tak tahu kaedah, ya. Nak buat kuih apa? Kan? Kalau kita nak buat nasi lemak, kan, kaedah tak tahu macam mana. Nah, jadi kaedah itulah. Walaupun
nasi lemak kalau 10 orang masak kan tak sama. Ya, tapi diperakui sah. 10 tu masih lagi dalam nasi lemak. Ya. Ha, cuma kaedah nak buat tu tak sama. Ya, sama juga dalam ilmu tajwid ni. Okey. Jadi kesesuaian mat itu dengan sesuatu qiraat, ya. Ha, sebab macam kita kalau baca dengan mat jaiz Syatibi, mat jaiz mat wajib kita dengan 4 harakat. Maka kita beramal lah. Ya. Ha, boleh baca yang lain, nak baca sampai 6 harakat pun boleh. Nak baca 3 harakat pun boleh. Okey. Tapi kena jelas apa qiraat yang kita baca. Okey. Atau memperjelaskan tentang kekaburan yang mungkin timbul bagi sesuatu mat. Itu yang berlaku penghuraian, ya, penamaan supaya tidak tercampur-campur. Ha, sebab ulama dulu buat, ya, dia buat umum sahaja. Jadi selepas itulah, ya, ha, kita sendirilah sebagai guru kena bagi penjelasan, penerangan, penghuraian. Ha, sebab itu kitab-kitab tajwid induk tu kita tengok ringkas sahaja. Contoh Mukaddimah Jazariyah, ringkas saja. Tapi daripada Mukaddimah Jazariyah itu lahirnya ratusan syarah, ya, puluhan syarah, ya, berkaitan dengan, ya, dengan Mukaddimah Jazariyah itu. Sampai pada hari ini pun orang masih terjemah lagi, orang masih syarahkan lagi, ya. Ha, itu bagi kitab Mukaddimah Jazariyah. Tapi ringkas saja kita tengok. Okey, baik. Wallahu a'lamu bis-shawab, ya, kata apa penulis ni, maksudnya selesailah kajian kita, ya, ataupun perkongsian kita dalam bab mudud, ya, ataupun bab ini. Ha, jadi ini dia punya, kalau ada buku tu boleh tengok, ya, muka surat 182 ataupun cetakan baru saya tak pasti muka surat berapa. 84, ya. Di bawah ini disertakan gambar rajah ringkas menyeluruh, ya, bagi ke semua mat asli dan mat far'i dengan disertakan. Ha, tu ada latihan tu. Boleh buat, ya, yang ada kitab buat latihan. Ha, baru kita ingat insya-Allah. Okey, jadi dalam mudud ni, ya, mudud ni maksudnya mat-mat lah. Ha, jamak. Ya, ada yang asli, ada yang far'i. Ha, kalau mat asli ni lah yang disebutkan tadi. Mat asli ketika waqaf, ya, wasal dan waqaf, ya, ada mutlak dua harakat, contoh nuhiha, mat asli di awal surah, mat asli harfi, ya. Ha, kemudian ada mat iwad, ya, kemudian ada mat silah sughra. Itu jenis-jenis di bawah kelompok, ya, kategori mat asli. Okey, kemudian mat far'i pula, ya, ha, ada disebabkan lafzi dan maknawi. Ya, ada sebabkan makna, iaitu mat tazim, tabri'ah, dua saja. Kemudian daripada sebab lafzi itu, ada disebabkan hamzah, ada disebabkan sukun. Yang disebabkan hamzah itu, ya, itulah lahirnya mat mutasil, mat mufasil, mat silah kubra, ya, dan mat badal. Daripada sukun pula, maka lahirnya mat arif di sukun, ya, ataupun lahirnya mat asli. Kalau sukun arid, nah, lahirlah mat arid li sukun dengan mat lin. Kalau sukun itu sukun yang asal, maka lahirlah dia mat lazim kalimi mustaqal, mat lazim kalimi mukhaffaf, mat lazim harfi mutaqal, mat lazim harfi mukhaffaf. Semuanya ini adalah duduk dalam, ya, hukum-hukum yang apa? Hukum-hukum yang aridah, yang kemudianlah, ya, hukum-hukum yang aridah, ya, hukum yang aridah ni banyak, salah satunya mududlah. Okey, kalau hukum yang lazimah itulah yang membicarakan tentang makhraj dan sifat, ya, iaitu kita tak baca lagi, kita bincangkan alif tu macam mana makhrajnya, ba tu macam mana makhrajnya. Kemudian apa sifat-sifat alif, apa sifat-sifat ba, sampailah, ya, sempurna, ya, 28 atau 29 huruf. Itu melibatkan hukum-hukum lazimah. Tak ada hukum apa lagi, ya, makhraj dengan sifat saja. Tapi yang kita belajar idgham, izhar, ikhfa, mudud, ya, pemanjangan, ini semua dalam hukum-hukum aridah. Hukum-hukum kemudian yang lahir perbahasan tu daripada makhraj dan sifat, ya, yang kemudian.
Ya, maknanya asal-asalnya perbahasan adalah makhraj dengan sifat. Ya, nah, yang kemudian inilah baru datangnya apa isu apa perbahasan berkaitan dengan mudud, ya, berkaitan dengan izhar, dengung, ya, bacaan dengan gunnah dan sebagainya lah, idgham dan sebagainya. Jadi sepatutnya, ya, sepatutnya kalau dalam penulisan kitab-kitab terdahulu, maka mereka akan mulakan perbahasan dengan hukum-hukum yang lazimah, iaitu makhraj dengan sifat dulu. Ya, tapi mungkin ya, kita lihat makhraj sifat ni susah sikit, ya, maka penulis-penulis meletakkan di kemudian, ya, selepas daripada hukum-hukum yang aridah. Ya, tapi tak apalah, kat mana pun ya diletakkan tak ada masalah. Tapi kita kena fahamlah yang kita bicara ni adalah hukum-hukum yang aridah, yang kemudian datang, yang lahir daripada ya makhraj dan sifat. Okey, baik. Boleh faham, ada yang nak bertanya? Okey, jelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya, kalau tak ada tanya tu, saya anggap jelaslah tu. Ya, tinggal lagi kita ulang-ulang. Kadang-kadang ilmu ni memang kena ulang-ulang. Ya, kena ulang-ulang selalu. Ya, tengok selalu. Sebab macam kita masuk dalam hutan lah. Ya, duduk sekali lalu, masih lagi semak samun. Ya, kalau dah hari-hari kita lalu dah tebang, tebas dan sebagainya, maka cantiklah laluan tersebut. Maka jelas dan clear lah. Ya, nyata lah. Ya, apa yang sebelum ni kita tak jelas, maka kita dah faham. Tapi syaratnya kena ulang-ulang, ya. Maksudnya selalu buat murojaah dan ulang kaji. Khususnya dalam bab mudud ni, ya, dalam bab mudud ni. Okey, baik, kita lihat kepada penulis ni memilih suratul qasas, ya, suratul qasas. Saya buka dah di sini, mungkin apa pembaca boleh perdengarkanlah, ya, bacaan Quran, ya, sedikit. Okey, saya dah buka sini. Kita ambil sedikitlah. Ya, ambil berkatan penulis ni. Kami dulu memang kena baca, ya, sama saja, ya. Cuma kita bila apa generasi terusnya pun kita buat benda yang samalah, ya. Sambil kita baca, kita perdengarkan bacaan. Okey, ada yang volunteer, silakan. Ada? Apa sampai ayat yang kelima sahaja. Ambil lah, sebab dalam kitab tu dah ada, kan. Ha, kita ambil. Ya, silakan. Tak ada ramai ni. Ha, ada ramai. Sila. Tak apa, ya. Ya, itulah usaha ada, bukan baca syok-syok seorang. Kita baca sama-sama. Cuba Ustaz, eh. Sama-sama. Okay. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim Mim. Okay, pada sin nampak enamnya, pada mim nampak enamnya, cuma di antara di sini. Dia ada hukum apa kat situ? Sin dengan mim ke, Ustaz? Ada nun mati berjumpa dengan mim, kan? Jadi di situ ada dengung dua harakat. Si habis si, baru baru mengaum bunyi dia, bawa ke hidung. Suara faisyum tu kita kena keluarkan, ya, sebab di situ ada berlaku, ya, idgham nun yang digabungkan dengan mim. Tak nampaklah, tapi hukumnya di situ mad lazim kalimi, mad lazim harfi taqaf. Okey, baca qasim. Qasim.
Okay. Tilka ayatul kitabil mubin. Ingat kalau kita ingat, buat berapa tu ujung tu? Empat. Ha, kalau empat kena ingat. Maknanya sebenarnya plan tu daripada bismillah lagi tu. Ya. Ha, bismillah tu. Okay, kita dah plan dah berapa nak baca. Okay, terus. Natlu alaik. Natlu alaik. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bilhaqfi liqawmi yuminin. Liqawmi, nampakkan dia punya gunnah di sini. Gunnah. Okay. Kemudian yuminun, jelaskan dia punya pada Hamzah ni. Wa Fir'auna bil wa fir'auna bil haqqi li qaumin yu'minun. Ah, aywah. Okay, terus. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Okey, hati-hati di sini lagi sekali pada fil a, a tu nipis, ra tu dengan tebal, ya. Fil a, fil ar, fil ar. Ha, nampak ketebalan di situ. Fil inna fir'a inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha siyan yastad'if. Eh, berhenti dekat. Ulang balik pada waja'ala ahla syia'i syia'i yastau. Ha, jangan duk, jangan sampai terlantun. Hati-hati kawal. Waja'ala waja'ala ahlaha syia'i yastau. Ha, yasta. Ta, bunyi ta. Ta dengan dot tak boleh gabung. Pisahkan. Yasta, lepas masuk bot. Yasta. Yes, dia panjang tam. Sikit. Dia ada apa tu? Sifat istitah. Lah, istitah. Istitah. Kan maksudnya pemanjangan makhrajnya. Ha, dia itu. Dia tak landing terus. Yasta. Ha, gitu. Yasta. Wa ja'ala ahlaha syia'in yasta. Ta'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum. Yudabbihu. Yusabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal muhsinin. Ah, hati-hati pada fa dengan sin, gabungan anginnya jangan digabung sekali. Eh, tapi bunyi tu tak ada lah, cuma hati-hati pada pembaca. Kana minal muf, habiskan cerita fa, baru pergi sin. Muf sinin, jangan guna angin yang sama. Memang fa dengan sin ni huruf berangin, tapi minal muf si, ah, dia tak nak muf sidin. Ulang balik. Innahu innahu kana minal mufsidin. Okay, terus. Wa nuridu an namunna ala allazina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Eh, cuba kita tengok fil a, jaga pada a, fil ardi wa naj wa naj. Ha, wa naj'alahum a'immatan wa naj'. Cuba ulang balik. Fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Alhamdulillah, ya. Bagus dah bacaan dia ni. Ha? Ha, cuma kata apa, kongsi-kongsi sedikit ya, untuk ketatkan lagi.
Okey, ada seorang lagi sebelum kita pindah bab yang seterusnya. Bab yang selepas. Ustaz, keluar dulu Ustaz. Okey, okey. Masuk kelas Ustaz Naim pula. Sila, sila. Okey, terus. Ustaz. Ada seorang lagi? Ada? InsyaAllah, sila, sila. Boleh? Soang lagi. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Okay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Okey, cantik Ratu, cantik lagi. Cuma pada shin tu, a'udhu billahi minasy. Jangan muncung. Minasy. Tengah lidah ke langit-langit atas. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Qasin Mim. Okey, berat lagi. Kalau lagi berat lagi cantik. Qasin. Rapat bibir. Okay. Masa rapat bibir bawa suara tu keluar ikut hidung. Hisham. Naikkan suara. Qasin Mim. Begitu. Ya, terus. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Bagus, terus. Inna Fir'auna lagi lembut. Inna Fir lembut lagi. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastadhifu ta'ifatan minhum. Ta'ifatan minhum yastadhifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Ya. Yeah. Wa nuridu anna lagi nipis. Wa nuridu anna munna 'alal ladzina istudifu fil ardi wa naj'alahum a'imma. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ya, baik-baik. Jadi begitu. Ya. Jadi kalau selaras, kalau empat harokat semua. Kalau dua harokat semua. Sebab itu kita kena plan. Ya. Bila baca Quran ni, jangan terus baca, jangan kelangkabut. Ya, tenang-tenang ya, supaya bacaan kita itu ya tidak kata apa bercampur-campur. Jadi kata apa ikut seragamlah ya, khususnya dalam kita mewakafkan bacaan ya, ketika mewakafkan bacaan yang melibatkan mad arid disukun. Okey, hati-hati. Okey, baik. kita sambung kepada bab yang seterusnya, iaitu makhraj ya. Selesai. Okey, selesai bab mudud, kita masuk bab makhraj, iaitu
sebutan, ya, membicarakan tentang kaedah sebutan huruf. Sebab huruf-huruf ni dia ada suara dia. Dan suara ini tak berubah. Daripada zaman Rasulullah, suara huruf-huruf ini tidak berubah sekalipun. Hatta dia duduk dalam keadaan dia tunggal ataupun duduk dalam ketika dalam tarakib, dalam dalam tersusun dalam satu kalimah. Dan suara-suara inilah, ya, kalimah-kalimah inilah dipindahkan, ya, secara mutawatir, ya, dari, ya, maksudnya pindahan tu bukan seorang yang ambil, ya, ramai sahabat yang ambil bacaan kepada Rasulullah, dipindah-pindahkan, ya, kepada generasi seterusnya sampailah pada kita hari ini, ya. Dan ilmu tajwid ini bila Quran tu turun dah sekali dah dengan ilmu tajwid, bukan tajwid tu apa kemudian turun, tidak. Nah, cuma penulisannya itu lambatlah. Ya, penulisan ataupun pembukuan ataupun pendisiplinan, ya, disiplin ilmu tajwid itu kemudian selepas beberapa ratus tahun hijrah, ya. Sebab apa? Sebab keperluan pada ketika itu, kalau tidak dibuat kaedah, tidak ditulis kaedah, ya, tidak ada kaedah ataupun ulama tak ada menulis, maka kita tak mampu macam mana cara nak sebut, nak baca Quran. Ya. Jadi adanya kaedah, jadi dia memelihara bacaan Quran. Sebab itu dua ilmu, ya, dalam Al-Quran ini mesti melalui dua sumber, dua jalan pengambilan. Sama ada daripada sumber dirayah ataupun sumber riwayah. Sumber dirayah yang beginilah kita ambil, ya, secara teori, ya, secara praktikal, ya, dan secara kata apa? Secara langsung, ya, bertemu dengan guru, ya. Dan satu lagi secara riwayah, iaitu kita ambil bacaan, ya, perdengarkan bacaan, ya, di hadapan guru, mengambil pengiktirafan bacaan di hadapan guru, ya, sampai sempurna, ya, Quran tersebut 30 juzuk. Jadi itu dua sumber ini sangat saling penting, ya, bukan salah satu penting, dua-dua ni sama-sama naik dalam apa, dalam memelihara keaslian bacaan Quran. Nah, jadi antara ulama yang terawal, ya, dalam mengarang ilmu tajwid ini, antara inilah Abu Muzahim, ya, Abu Muzahim, ya, Musa Al-Khafani, ya, dalam matannya Al-Khafaniyah, ya, kurang dalam 200 lebih hijrah lah, ya, antara yang terawal, ya, mengarang ilmu tajwid. Sebab itu, ya, pada ketika itu memang orang dah mula dah, ya, segi baca Quran pun nak baca-baca ikut dan apa yang keluar saja dah, ya. Dan pada ketika itu bila Islam semakin berkembang, ya, maka daripada sebutan-sebutan bacaan itu dah banyak lagi dah. Apatah lagi baris, ya, baris-baris tu, ya. Pada zaman Sayyidina Uthman, daripada sudut bacaannya, daripada sudut apa khilaf, daripada sudut kiraatnya dah selesai dah pengumpulan. Tapi sekarang ni daripada sudut lafaz, sebutan-sebutan huruf. Jadi itulah gunanya kaedah yang kita belajar ini, supaya kita nak dapat balik sebutan yang sebenar. Ya, bukan nak menyusahkan kita, ya. Mutajid bukan nak susahkan. Tetapi itu sebagai tanggungjawab kita, ya, sebagai umat Islam untuk memelihara keaslian bacaan Quran. Kerana apa? Kemukjizatan Al-Quran itu lahir daripada bacaan Al-Quran yang sebenar, ya. Yang seperti mana ia diturunkan. Ya, jadi penting, ya, kita memahami khususnya dalam sebutan huruf ini, iaitu yang disebut sebagai ilmu makhraj, ya. Dan satu lagi yang menyempurnakan dia, ciri-ciri dia, ilmu sifat. Okey, kita masuk pada bab ini, pengertian makhraj huruf. Jadi sudut definisinya, makhraj makhraj bermaksud tempat keluar, ya, suara huruf-huruf Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini, ya, turunnya dalam bentuk suara. Dan suara itu keluar daripada rumah-rumah yang telah ditentukan, ya, daripada apa yang didengar, diambil daripada Rasulullah, ya. Kemudian sampailah pada kita hari ini.
dan suara itu tak berubah, saya cakap ya, tidak berubah. Para ulama bersepakat menetapkan jumlah huruf-huruf hijaiyah itu ya sebanyak 29 huruf. Dan huruf itu adalah seperti yang di sini, daripada huruf alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, bad, ba, wa, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah dan ya. Ya. Cuma kalau yang jadi 28 tu hamzah dengan alif itu ya ada perbahasan sedikit lah. Okey, itu tak apa. Tapi ya huruf-huruf ini dinamakan sebagai huruf hijaiyah. Sebab dalam Arab ini ada satu lagi huruf dinamakan huruf ya abjadiyah. Ya. Huruf abjadi apa pun huruf apa huruf hisabiyah lah, maksudnya setiap satu huruf itu ada dia punya nilai dia. Kalau alif tu satu, ba tu dua, ya jim itu tiga, dal itu empat, ya untuk hisab jumal. Ya, tapi yang ini adalah huruf-huruf yang dinamakan sebagai huruf hijaiyah. Sebagai ulama lain pula menetapkan ya huruf Al-Quran ini ya dengan 28 sahaja. Ini kerana mereka tidak mengira huruf alif, alif ni lah ya, sebagai huruf salah satu sebagai huruf konsonan. Ya, tetapi dikira sebagai suara, sebagai huruf mat ataupun vokal. Ya, maksudnya ya yang berpegang pada makhraj ini ya, yang berpegang pada makhraj ini ya dinamakan sebagai huruf-huruf konsonan ya, iaitu pada ba, ta, ta ya sampailah huruf ya. Pada alif ini dia hanya sebagai suara sahaja ataupun vokal. Sebab itu alif, alif mat ini duduknya di jauf ya, duduk di jauf, iaitu kita tak dapat nak tentukan ya dia punya kedudukan rumah dia ya. Sebab itu dia bukan huruf yang muhaqqaq ya, dia bukan yang berpegang pada berpaut pada makhraj berbanding dengan hamzah a nampak di pangkal tu ya, tapi dimasukkan sekali sebagai salah satu daripada ya suara-suara huruf Al-Quran. Sebab itu kalau kita jumlahkan ya dalam bacaan Quran ini daripada 29 ini bermaksud ada 29 suara. Yang alif tu dia bukan suara huruf hijaiyah tapi suara apa? Suara mat. Dan ada satu lagi suara yang cukup 30 suara iaitu suara gunnah. Ya, suara gunnah. Jadi semua suara-suara ya yang terdapat dalam pembacaan Quran kita semua jumlahnya ada 30 suara huruf. 30 suara huruf ni kita kena bezakan dia. Nak beza macam mana? Tak dapat tidak kita kena kenal dengan dia betul-betul. Bukan kenal main rasa-rasa tak alif ba duduk kat sini kot. Ya ta duduk dekat sini, jim duduk dekat sini tak boleh. Tak boleh rasa-rasa, tak boleh main-main sebut tak. Sebab dia ada rumah dia. Ya, yang tak berubah-ubah begitulah daripada dulu sampai sekarang. Dan tempat tinggalnya kita kena tahu sebab tempat tinggalnya itulah tempat suara huruf itu dilahirkan, ya, dikeluarkan. Okey, jadi ada berapa suara huruf tadi? Ada 30. Termasuk sinilah suara mat, yang alif ni suara mat dan satu lagi suara gunnah. Nanti pun ada disebut dalam ya dalam perbahasan ni ya pada akan datang. Bab ini akan membincangkan tempat keluar makhraj suara huruf-huruf di atas dan suara sebutan-sebutan lain yang berkait terus dengan pembacaan Quran. Nampak ya, ada suara gunnah dan ada suara mat, suara pemanjangan. Okey. Suatu yang perlu difahami oleh pembaca ialah huruf hanya wujud pada tulisan, bukan pada lafaz sebutan. Apabila huruf ba di lafaz seumpamanya, yang keluar adalah sebutan huruf ba.
ya. Maksudnya apa di sini? Apa yang perlu kita fahami ialah huruf hanya wujud pada tulisan. Ya. Jadi huruf hanya wujud pada tulisan. Bila kita tengok Quran tu, maka yang kita keluarkan tu adalah suara-suara huruf daripada tulisan tersebut. Ya. Bukan pada lafaz sebutan. Ya. Jadi apabila huruf ba dilafazkan seumpamanya, maka yang keluar adalah sebutan huruf ba. Ya. Keluarkan sebutan huruf ta, maka kita keluarkanlah, ya, daripada mana hujung lidah, ya, ditekan ke mana pangkal gigi, ya, hadapan yang di atas, keluar huruf ta. Itu maksudnya. Bukan tulisannya. Maka kerana itu apabila dikatakan makhraj huruf, sebenarnya ia menjelaskan tempat keluar suatu huruf, bukan menjelaskan tulisan. Ya, bukan menjelaskan tulisan huruf ba tu, tapi nak menjelaskan tempat keluar suara ba. Ba kat mana keluar dia. Okey, bukan sesekali menyentuh persoalan tulisan. Kalau tulisan selesai dah macam ni, ba dah selesai. Tapi nak sebut macam mana? Ya. Melainkan kita kena tahulah makhraj dia, ya, tempat keluar dia. Sebenarnya apa yang dilafazkan itu adalah suara huruf. Nah, jadi yang kita baca itu adalah suara huruf. Suara huruf, ya, ba yang berbaris fathah, suara huruf ba yang berbaris kasrah, suara huruf ba yang berbaris baris dhammah, ya. Nah, tengok, kita tengok tu suara tu akan keluar. Contoh kita tengok bismillah, tulisan bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan keluarkan suara daripada tulisan tersebut, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi yang Al-Quran itu adalah berbentuk tulisan, tapi yang kita baca itu adalah sebutan. Jadi sebutan inilah yang kita nak pelihara. Tulisan dah selamat dah. Ya, dah cantik dah tulisan. Siap ada hukum tajwid lagi, kan. Ada wakaf tidak lagi. Tapi sebutan belum selamat. Selagi kita tak tahu mana tempat keluar huruf tersebut. Jadi sebutan ni masih belum selamat, ya. Kalau kita tidak pelajari tempat, kita tidak tahu tempat keluar, ya, huruf-huruf tersebut. Jadi apa yang lebih diutamakan dalam perbincangan makhraj huruf ialah cara menyebut. Kenapa nak belajar makhraj? Nak belajar cara sebutan. Ya, jangan kita dah apa letakkan dekat fikiran kita makhraj ni susah, makhraj ni susah, tidak. Ya, macam mana nak ingat? Tapi bila kita baca tu, kita cuba nak baca mengikut tempat keluar yang betul. Bila kita baca, start daripada bismillah, ya, kita tahu keluarnya dekat mana. Baru kita yakin yang suara itu adalah suara yang betul, yang benar. Kalau menaci keluar sahaja, ya, apa yang tertulis itu kita baca. Belum lagi. Ya, sebab apa yang tertulis itu dah sempurna, tapi bacaan kita tu yang masih belum sempurna kalau tidak, ya, disempurnakan dengan ilmu, ya, dengan pengetahuan cara sebutan dia. Ya, sesuatu huruf bukan mengenal pasti dari mana keluar huruf tersebut. Ya, jadi bila kita belajar makhraj huruf, bukan kita nak kenal pasti, ya. Memanglah ilmu tu kita nak tahulah, ya. Tapi sebenarnya yang utamanya kita nak tahu cara sebutan. Bukan nak kenal pasti rumahnya kat mana, dah sudahlah. Ba kat mana? Dua bibir, udah. Tak, tapi kita nak sempurnakan cara sebutan ba tu, iaitu dua bibir. Rapatnya dengan betul. Ada yang rapat dengan berat, ada yang rapat dengan ringan. Ya. Begitulah huruf ta. Okey, ta dah tahu dah. Saya sebut dah tadi, katakan ta ujung lidah, pangkal gigi. Sekadar tahu tu cukup ke? Kita bukan nak tahu dia duduk kat mana, tapi kita bila kita baca Quran, kita nak cara sebutan tu, ya, bagaimana cara nak betulkan huruf-huruf ta tersebut. Cara sebutan tu yang kita nak betulkan. Cara sebutan itu yang kita nak sempurnakan. Ya, bukan hanya sekadar tahu rumah dia saja. Tapi tahu dia tu, ya, bagaimana
keadaan rumah tersebut, ya. Okey. Kerana mengetahui tempat keluar huruf akan melibatkan perbincangan dalam ilmu perubatan dan pergigian. Iyalah. Okey. Jadi itu kalau kita nak tahu huruf ni keluar kat mana, huruf ni keluar kat mana, itu sebenarnya lebih detail. Jadi dalam makhraj ini, ya, kita betulkan balik, kita nak belajar, kita nak tahu cara sebutan. Jadi bila kita faham, kita nak belajar cara sebutan, maka setiap kita baca tu, kita cuba akan baca sebutan yang betul. Ya, dengan ilmu yang kita belajar. Sedangkan apa yang diutamakan oleh para qurra ialah menyebut huruf tersebut dengan betul. Nah, tu seperti mana diriwayatkan dari Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu pertama. Jadi penting dak ilmu makhraj, sangat penting. Sebab tu Imam Jazari kata bagi seorang yang nak baca Quran ataupun yang tak nak baca Quran, wajib ke atas dia ya memahami makhraj dan sifat huruf. Huruf-huruf yang hak dan mustahak. Ya, jadi nak faham macam mana? Inilah maksudnya cara sebutan tu yang kita nak faham. Bila baca tu, tahu cara nak sebut macam mana. Kalau baca sad, macam mana? Segi teori kita tahulah. Ya, iaitu hujung lidah tekan belakang gigi hadapan sebelah bawah. Matikan dengan alif. Ya. Jadi nak kenal pasti ni matikan dengan alif. Itu nak kenal pasti. Als. Tapi dalam bacaan Quran, kita nak sempurnakan sebutan tu berlaku ke tak berlaku. Ya. Mina, contoh. Minas salin. Wa'amilus. Wa'amilus salihat. Berlaku tak berlaku? Kalau tak berlaku, jadi maksudnya ilmu makhraj kita belum sempurna lah. Ya, sebab cara sebutan kita tak mengikut seperti yang telah digariskan oleh para qurra. Nah, jadi cara sebutan itulah yang kita nak belajar. Ya, macam mana sebutan dengan betul, ya, yang diriwayatkan daripada Rasulullah. Okey, baik. Makhraj muhaqqaq. Tempat keluar yang muhaqqaq. Ada satu lagi makhraj yang muqaddar. Apa muhaqqaq dan muqaddar ni? Iaitu huruf-huruf yang dilafaz itu yang keluar dari makhraj muhaqqaq ataupun huruf konsonan. Ya, iaitu makhraj yang dapat dikenal pasti. Apa dia makhraj muhaqqaq? Iaitu kita dapat kenal. Ya, kita dapat tentukan. Maknanya huruf itu kita dapat tentukan di mana keluar dia. Okey. Berbanding muqaddar iaitu tidak dapat ditentukan keluar dia. Kat mana? Dia jadi umum sajalah. Ya. Seperti suara huruf yang keluar dari lidah, dari bibir dan sebagainya. Kesemua 28 huruf ini yang disebut tadi adalah suara-suara huruf yang mempunyai tempat keluar yang dapat ditentukan. Ya, jadi yang dapat ditentukan daripada huruf ba ni sampai huruf ya ini ada berapa? Ada 28. Ya, jadi 28 huruf ini adalah makhraj ya muhaqqaq yang dapat ditentukan kedudukannya. Jadi bila dapat ditentukan kedudukannya, kita kena kenal pastilah. Mati dengan alif, ba, ab, oh kita dapat tentukan iaitu dua bibir. Eh? Tapi masa baca tu berlaku tak? Masa baca tu yang penting tu. Sebut satu-satu betul. Eh? Sebut secara apa huruf ta kemain betul satu. Jim betul. Tapi bila baca tak ke mana lidah pergi. Yeah? Jadi sebutan tu masalah. Yeah? Okay. Suara dengung gunnah merupakan suara yang keluar dari mim dan nun. Ini suara dengung yang saya kata tadi. 30 suara huruf itu termasuk suara gunnah. Juga tergolong dari makhraj muhaqqaq. Kerana suara dengung itu tetap boleh dilafazkan apabila ditekan. Maksudnya bila ditekan itu ya dapat dikenal pasti. Walaupun tanpa sebutan mim dan nun sakinah. Ya, itu suara dengung. Sebab itu tadi 28. Ya, 28 suara huruf hijaiyah tadi. Ya, daripada ba sampai ya
kemudian 29 suara mat, 30 suara dengar. Okey. Makhraj muqaddar ataupun vokal. Ialah makhraj yang tidak dapat ditentukan dengan tepat tempat keluarnya. Antara contoh ialah suara tiga huruf mat, iaitu alif sebelum baris atas, ya, ya sebelum baris kasrah bawah, waw sebelum baris dhammah. Jadi kalau kita datangkan huruf alif, ya, contoh la, ya, lam, ya, mana alif sebelumnya baris atas. Ba, contoh kita baca panjang ba. Ba, ba tu kita boleh tentukan, tapi yang kita panjang tu ba, mana pergi dia? Tak tahu. Ya. Cuma kita dapat benda tu di jauh saja, di rongga mulut. Ya. Ta, ta tu kita boleh tentukan sebab dia makhraj muhaqqaq, tapi pemanjangan selepas ta tu. Ta, i, tu, ha, sebab itu makhraj alif, waw dan ya ini, iaitu dia hanya huruf vokal dan makhrajnya adalah makhraj muqaddar yang tidak dapat ditentukan, ya, dengan tepat. Tak, hanya dapat tahu keluar saja jauh, tapi nak tentu dengan tepat dekat tengah ke, dekat pangkal ke, dekat hujung ke, ya, ha, berbanding dengan huruf lain. Kalau ta tadi kata ujung lidah, ya, pangkal gigi. Ya, ta ujung lidah, ujung gigi dapat ditentukan, ya. Tapi bagi huruf huruf muqaddar ni, alif waw ya ini, tidak dapat ditentukan dengan tepat. Suara huruf-huruf mat ini adalah makhraj muqaddar. Kerana rongga mulut, ya, jauf itu adalah ruang lapang, ya, luas di dalam mulut yang tidak dapat ditentukan dengan tepat dari mana keluarkan suara mat itu. Contohlah kita datang ba, eh, tiba-tiba keluar, kan, ha, tak dapat nak tentukan, ya. Wala, lam tu kita dapat tentu, yang a tadi kita panjang tu. Wala, ha, tak dapat tentukan. Suara huruf-huruf mat itu pula bergantung kepada huruf-huruf lain. Dia tak boleh berdiri dengan sendirinya, melainkan kena ada huruf, ya, iaitu yang berbaris. Ha bagi alif, kasrah bagi ya, dan waw dhammah. Jadi maknanya, kalau alif, waw dan ya, kalau duduk seorang-seorang, duduk tunggal, itu dinamakan huruf mat sajalah. Tapi kalau alif, sebelumnya ada, ya, baris atas, ada huruf lain baris atas, maka baru namanya mat. Ya, mat asli. Kalau tak, namanya harfu mat sahaja. Huruf mat itu sendiri apabila berbaris, ia mempunyai tempat keluarnya sendiri. Seperti alif apabila berbaris, huruf amzah keluar dari hujung kerongkong, ya, huruf waw, ya, daripada dua bibir, ya, yang keluar daripada tengah lidah, ya. Ha, okey, ini bagi huruf-huruf apabila dia berbaris, ya. Maksudnya alif apabila ya tu berbaris, dia bukan jadi mat lah. Ha, tapi bila berbaris, maka dia berpegang kepada makhraj. Tapi kalau dia dalam keadaan mat, ya, ha, dalam keadaan mat, maka dia akan berada dalam muqaddar, tak dapat ditentukan. Jadi kalau ya waw, maka dia ada makhraj yang khas lah apabila dia menerima baris. Okey, apa yang dapat disimpulkan di sini ialah suara-suara Al-Quran itu sendiri terdiri daripada 28 suara huruf ja'iyah, kemudian suara dengung dah jadi 29, dan suara mat, maka menjadikan dalam baca, dalam bacaan Quran kita, jumlah yang perlu kita belajar, yang perlu kita tahu cara sebutan dia adalah 30, ya, sebutan suara huruf sahaja, ya. Nah, itu insya-Allah kita akan bincangkan, ya, pada pertemuan akan datang. Jadi hari ini kita kena faham, ya, kita dapat fahami cara sebutan, ya, dalam makhraj huruf itu adalah lebih utama, ya, kita betulkan, ya, kita fahamkan. Sebab dalam bacaan itulah sebenarnya yang yang mengeluarkan, ya, bacaan yang baik daripada cara sebutan yang baik, bukan daripada kita kenal pasti, hanya tahu sudut teori, ya, tapi bila baca tu tak mampu nak sebut dengan baik. Jadi ini perlukan kepada pemahaman dan latihan, insyaAllah. Okay, jadi baiklah, sekadar itu, ya, pertemuan kita pada malam ini. Ada apa-apa persoalan boleh bertanya berkaitan dengan 30 suara huruf ni?
Ada? Boleh, insyaAllah jelas ya. Jadi kalau kalau tak ada yang bertanya, sekadar itu sajalah ya pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ya memberi manfaat ya buat kita semua ya, untuk kita amal ya, untuk sampaikan insyaAllah. Jadi sekadar itu, ini saya sudahi dengan kita sudahi majlis kita malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul khas. Subhanallahi walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi insyaAllah.